Kalau misalkan mau senang harus perawatan. Teman-teman semuanya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Hai guys, ketemu lagi di Peles Laran. Kabar terbaru terupdate tentang Lesti dan Wilar. Tentu kalian selalu penasaran dan menunggu-nunggu kabar bagaimana idola dan kesayangan kita ini, Lesti dan Wilar, yang selalu mencuri perhatian kita semua. Iya banget, kenapa ya? Enggak, mau treatment. Mau treatment. Kenapa ya? Kok Dedek Lesti kali ini mau treatment aja pakai malu-malu, dan ia tersipu malu. Adakah rahasia di balik itu semua? Ya, apakah treatmentnya ia? Tentunya Dedek ada tujuan spesial khusus untuk hal itu. Apakah dalam rangka persiapan tunangan dan persiapan nantinya menikah dengan Bang Bi? Tentu melihat dari pola tingkah dan kejenakan si Dedek Lesti, tentu kita semua pada bertanya-tanya, kenapa Dedek Lesti ketika digoda sama si dokter begitu tersipu malu? Ada hal yang kita tidak tahu. Ya, tentunya yang membuatnya tersipu malu adalah hal itu. Adalah perawatan yang dilakukan oleh si Dedek ini adalah spesial khusus buat siapa? Ya, persembahan khusus tentunya buat kekasih hatinya. Dan yang lainnya sudah sinyalemen bahwa mereka sebentar lagi bersiap-siap untuk memantaskan diri, guys. Tentu si Dedek melakukan perawatan super duper demi nantinya bisa bersanding dengan kekasihnya, menjadi istri soleha, menjadi istri idaman bagi setiap pria, khususnya Bang Bi yang begitu tampan mempesona. Ya, itulah yang dilakukan Dedek Lesti Kejora di hari ini, melakukan perawatan khusus di hari spesial, untuk hari spesialnya. Ya, apakah yang terdekat? Tentu adalah tunangan. Kita doakan saja, semoga memang mereka berdua di tahun ini bisa langsung lamaran, artinya udah tunangan, entar langsung tahun berikutnya, awal tahun 2021, dia langsung nikahan. Karena terlihat dari Rizky Billar sendiri dan Lesti, tentunya mereka sekarang sudah tak sungkan lagi mempublish hubungan mereka yang semakin hari makin dekat, makin mesra, makin intens, dan tentunya makin konsisten dengan satu pasangan satu sama lainnya. Tentu ya nih, Lesti dan Billar. Apalagi dukungan dari pada kalian semua yang selalu mendoakan tak henti-henti Lesti dan Billar selalu insya Allah dan semoga diijabah oleh Yang Maha Kuasa. Itu saja kabar terbaru tentang perawatan Dedek yang membuatnya tersipu malu karena ia perawatan insya Allah untuk persiapan lamaran, tunangan, kemudian nikahan. Oke? Bagi kalian yang masih baru stay tune di channel kita, untuk tak ragu klik subscribe dan nyalakan loncengnya agar keraguan dan kebaperan tentang mereka kalian dapatkan setiap saat. Oke, terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.